Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Info ID. Baik, di video kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi sebuah trik aja ya, itu bagaimana saya membuat sebuah thumbnail YouTube dengan mudah, dengan gampang ya teman-teman ya. Nah di sini untuk triknya ya, saya menggunakan sebuah situs saja ya, jadi saya nggak pakai aplikasi ataupun pakai software yang lainnya. Dan cara ini bisa kalian terapkan atau aplikasikan di HP bisa, kemudian bisa menggunakan komputer atau PC. Nah, kalau saya biasanya menggunakan PC, jadi lebih mudah. Kalau pakai HP harus download aplikasinya, namanya Canva ya. Nanti bisa login menggunakan akun kalian. Kalau saya pakai komputer, jadi masuk ke situs saja. Tinggal masuk atau login ke dalam akun kalian tersebut. Nah, di sini sudah banyak sekali template sebenarnya teman-teman ya, yang bisa kita gunakan di sini. Mulai dari bikin logo, bikin kiriman Instagram poster, kartu selebaran, wah banyak sekali. Nah, kalian di sini bisa menggunakan apa yang ingin kalian inginkan ya. Kalau misalnya kita mau bikin thumbnail YouTube, ya udah kita masuk ke beranda dulu. Ya. Kemudian kalian tulis saja di sini nih, misalnya nih. Tulis saja YouTube gitu aja. Nanti akan nongol. Nah, nanti kita pilih mana nih? Kan ada intro, ada apa ya kan. Nah, saya biasanya pilih gambar mini ya. Ini teman-teman, ini ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai template-nya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau bikin kosongan ya, klik yang kosong, baru nanti kita edit di sini. Misalnya saya bikin ini ya, cara bikin thumbnail YouTube, ya udah kita bikin teksnya misalnya di sini. Oke, di sini ya, saya akan tambahkan judul, akan tulis kayak ini misalnya. Oke, kita akan bikin dan kreasikan di sini teman-teman ya. Nah, nanti kalian bisa atur juga, misalnya mau nambahin foto, oke, mau kasih ini ya biar lebih keren. Ini bisa kalian cari teman-teman ya, nih gambar-gambar kayak gini biar unik. Kita akan gedekan. Oke, kemudian di sini bisa kalian mengunggah ya gambar, misalnya mau kali ini hasil unggahan saya nih. Kalau mau unggah dari PC, unggah aja dari perangkat gitu. Saya mau pakai ini. Oke. Wih, ya, keren ya. Ya, kreasikan sesuai dengan keinginan kalian aja di sini. Oke, bisa taruh di mana? Sini aja ya. Ini aja, keren nih. Oke, kayak gitu. Kecilin aja. Kecilin aja deh ya. Inilah cukup. Oke, nanti klik aja di sini, klik nanti bisa atur warnanya teman-teman, mengatur warna di sini ya. Oke, seperti ini misalnya. Misalnya ditambah-tambahin lagi juga nggak apa-apa, bisa. Banyak elemen-elemen di sini yang bisa kalian gunakan. Ya, di sini banyak sekali elemen-elemen yang bisa kalian gunakan di sini. Oh, sebuah tambah-tambahan, atau kalau misalnya mau nyari secara internet bisa cari aja, jutaan gambar di sini tersedia. Misalnya daun. Oke. Nah, jadi gambar-gambar ini bisa kita gunakan. Kalau yang gratis gratis, kalau ini pro kita harus bayar sih teman-teman ya. Oke, kita coba cari yang gratisan aja ya. Oke, kita teman-teman. Oke, akan pakai ini juga. Ini aja ya. Kita akan coba putar.
warnanya putih ya, kurang bagus lah. Kita hapus saja. Ya sesuaikan sendiri lah ya. Ini ya sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan. Oh, mencolok nih, kurang. Ya, kayak gini aja lah, cukup lah ya. Saya udah cukup. Kalau mau nyari atau mengunggah bisa di sini. Mau nambah-nambahin apa gitu, teman-teman di sini. Kalau saya biasanya mau nyari PNG ya. Masuk ke png.download.id. Ini banyak sekali, teman-teman. Thumbnail. Nanti kita lihat apa yang berhubungan dengan thumbnail. Gini. Siap, kita pakaikan ini juga pink. Kita pakai, kita download. Oke, kita coba download di sini, teman-teman. Oke ya. Udah tersimpan nih, bentar lagi. Wah, ini lama juga ya, 5 MB ternyata, teman-teman. Baik, udah berapa 6 menit ya? Lumayan saya ngerekam 5 menit. Kita tunggu dulu dan sejenak. Oke, di sini nanti kan tambahan satu lagi dah. Kita putar dikit. Tak unggah. Ayo, kemon. Oke, udah berhasil. Ini masuk ke sini. Kita unggah ya. Mengunggah langsung tarik aja nggak apa-apa. Oh, bisa ya kayak gini. Mana teman-teman, sangat unik ya. Nanti untuk save nya tinggal unduh aja di sini, nanti nunggu sini udah muncul, nah, baru kita unduh. Nah itulah, selesai. Ini formatnya PNG ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Untuk triknya ini sangat simpel, mudah sekali. Oke. Sampai jumpa lagi.